sabda daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahwat." Iki hadis niki diriwayatkan oleh termasuk sahabat Anas bin Malik. Jadi kata Nabi, surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang sangat menyakitkan. Artinya napa? Jadi perkumpulan kulo panjenengan iki termasuk adalah perkumpulan untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kulo panjenengan iki termasuk perkumpulan untuk kita mendapatkan arep-arep mendapatkan syafaat daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan kita ini termasuk wadah, salah satu cara kita untuk bersilaturahmi, yakni mempererat hubungan antar saudara, antar tetangga. Yang intinya perkumpulan kita ini termasuk perkumpulan untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ disebutkan oleh Nabi bahwasannya perkumpulan menuju pada surga ini termasuk dikelilingi dengan sesuatu yang menyakitkan. Artinya ya nopo? Ya di dalam suatu perkumpulan yang semacam ini sudah biasa barangkali enten sing boten seneng, barangkali enten sing rasani mawon, iki sudah biasa. Barangkali enten sing memfitnah, barangkali enten sing mengadu domba, ini sudah biasa. Tinggal bagaimana caranya kulo dan panjenengan niki berusaha untuk sadar, sabar bahwasannya perkumpulan kita ini adalah tempat kita untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Iku dadi lek enten kesalahpahaman, lek ni enten perbedaan pendapat sampai menimbulkan yang macam-macam, sampai akhirnya terjadi nopo perpecahan-perpecahan, iki naudzubillah. Memang inilah surga, inilah jalan menuju surga yang dikatakan oleh Nabi bahwa surga itu dikelilingi hal-hal yang sangat menyakitkan. Ya ini, maka dari itu mari kita persiapkan diri kita, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kalaupun ada perbedaan pendapat di antara kita, kalaupun ada perbedaan di antara pemikiran-pemikiran kita, mari kita satukan. Kita satukan tujuan kita. Kalaupun kita pemikiran kita berbeda, tapi kalau tujuan kita sama, saya ulangi lagi, meskipun pemikiran kita berbeda, pendapat kita berbeda, kalau tujuan kita sama, ingin mendapatkan syafaat daripada Kanjeng Nabi Muhammad, ingin mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari kita satukan tujuan kita. Jadi kalaupun ada halangan, rintangan, itu memang sudah tidak luput daripada sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita belajar bersama-sama untuk saling menyadari, saling mensabari. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan pemikiran, perbedaan-perbedaan apapun, ini mari kita berusaha sadari, kita berusaha sabari bahwa segala sesuatu itu memang sudah disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa itu intinya adalah sebagai ujian bagi kita yang berada di dalam majelis yang semacam ini. Wa huffatin nar bisyahawat. Jadi lee neraka iku dikelilingi dengan kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya itu kenikmatan nafsu belaka. Contohnya apa?
ya kaya kula panjenengan misale kaya di orkesa, kaya di carana, dikelilingi dengan sesuatu yang sangat mengasihkan, dikelilingi dengan sesuatu yang sangat mengenakkan. Jadi mungguin nafsu kula panjenengan itu memang nikmat, memang enak. Itulah memang neraka, memang demikian dirasakan Kanjeng Nabi. Jadi lek surga itu memang dikelilingi dengan sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Kalau neraka ini, jalan menuju kepada neraka ini dikelilingi dengan sesuatu hal yang sifatnya mengasihkan. Jadi memang semua itu tidak luput daripada sabda beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku setitik sing sakit kula sampaikan teman panjenengan semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga mengandung barokah, bermanfaat bagi kula pribadi, khususnya umumnya bagi panjenengan-panjenengan semuanya. Amin ya Rabbal. Muhammad.